So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya, Kapten Yugi di GTV Channel tentunya guys ya. Nah, di sini di video kali ini kita akan berikan sebuah cara guys ya, karena banyak dari teman-teman semua yang bertanya tentang event ini, yaitu bagaimana mendapatkan total 350 koin dan juga 2 epic gratis dari Konami guys ya. Nah, di sini teman semua tinggal pergi aja ke misi terlebih dahulu, dan mungkin sebagian teman semua sudah tahu caranya guys ya. Dan di video kali ini kita buat dari buat teman-teman semua yang belum tahu. Jadi kita klik aja misi. Di sini ada logo eFootball Festival guys ya, yang gambar kembang api gitulah. Nah, di sini ada eFootball Festival, teman semua tinggal periksa saja. Dan kebetulan di sini kita sudah menyelesaikan beberapa event atau misi yang diperintahkan. Contohnya di sini mencetak gol menggunakan pemain Liga Prancis, mencetak gol dalam acara tantangan, dan mencetak gol dalam acara tantangan ajang tour lainnya. Namun di sini kita masih ada 2 event lagi atau misi lagi guys ya, yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan pemain Liga Prancis dan juga mencetak gol di fase Liga eFootball. Di sini adalah 3 guys ya. Kalau teman semua ingin cepat tinggal klik aja nih guys ya, yang panah arah ke atas ini, maka diarahkan langsung ke eventnya guys. Dan di sini banyak teman semua yang bertanya, kita sudah selesai menyelesaikan semua misi yang diperintahkan namun belum mendapatkan ini guys ya, epic worldwide guys ya, karena di sini dicapai dengan menyelesaikan sejumlah target. Nah, di sini untuk target yang harus teman selesaikan tuh ada di ajang tour guys. Oke. Di sini juga sudah dijelaskan juga kenapa belum dapat epic. Jadi ke laga aja dulu, lalu ke acara tantangan dan impian. Nah, di sini eventnya itu bisa teman selesaikan dengan di ajang tour yang berlogo eFootball Festival. Selanjutnya ada juga di acara tantangan Golden Goal yang menciptakan 1 gol aja setiap matchnya. Kalau teman semua mencetak gol pertama langsung menang. Kemudian di sini laga versus AI guys ya, Paris Saint-Germain. Dan uniknya lagi di sini kalau teman semua menyelesaikan di acara tantang pertama juga mendapatkan encourage star 1. Jadi lumayan loh guys. Nah, di sini agar lebih mudahnya teman semua tinggal mainkan aja versus ajang tour ini dengan level mudah gitu guys ya. Tidak perlu teman main dengan level yang gacor-gacor parah banget. Karena di sini untuk level laga agar misinya itu selesai hanya di reguler ataupun di legenda guys ya. Jadi agar lebih sulit, jadi agar lebih cepat selesai tinggal pilih aja reguler gitu guys ya. Dan mainkan minimal 1 striker dari Liga Prancis, yang pastinya teman semua pasti punya loh guys ya, pemain dari Liga Prancis. Contohnya ada Mbappe juga, Neymar, Messi, dan berbagai pemain lainnya guys ya. Ben Yedder juga ada. Jadi cukup mudah guys ya. So, ini adalah kita menggunakan salah satu striker yang murah meriah guys ya, kalau teman semua tidak punya pemain Prancis. Nah, jika teman semua berhasil menciptakan gol, itu ada notifikasi di atasnya. Dan ini lagi-lagi kita menciptakan gol kedua, belum ada notifikasi karena belum. Selanjutnya kita menciptakan gol ketiga lagi bersama Lacazette. Nah, target selesai guys ya, mencetak gol dengan pemain Liga Prancis. Nantinya kalau teman semua mencetak gol lagi dengan pemain Liga Prancis, itu akan ada tulisan target selesai guys. Kemudian yang bertanya juga, kenapa epicnya belum dapat padahal misinya sudah selesai semua gitu guys ya. Menciptakan gol sebanyak-banyaknya juga sudah, karena di eFootball Festival ini juga sudah dijelaskan ya guys ya, yaitu tentang epic worldwide ini adalah hadiah login. Nah, di hadiah login kemarin kita kan mendapatkan 1 epic, dan satu epic laginya harus menyelesaikan misi. Dan di sini sudah dijelaskan untuk periode distribusi hadiahnya itu adalah dari tanggal 29 Juni hingga 27 Juli. Jadi teman semua tinggal selesaikan aja misinya. Kalau misalkan belum dapat epicnya, tunggu besok setelah maintenance, itu bakalan dapat lagi guys ya. Jadi itu dia guys ya untuk mendapatkannya. Selanjutnya di sini yang 200 koinnya itu dari mana gitu. Nah, 200 koinnya itu hanya dari login bonus saja guys ya. Jadi Konami ini memang mengajak kita untuk berantem aja guys ya. Jadi 50 koin akan dikasih per minggunya atau per periodenya. Di mana 200 koin dibagi 4 periode. Di periode pertama adalah 29 Juni hingga 6 Juli.
periode kedua 6 Juli hingga 13 Juli, periode ketiga 13 Juli hingga 20 Juli. Kemudian untuk periode keempat atau periode terakhir 20 Juli hingga 27 Juli. Jadi 200 koin dibagi per minggunya 50 koin. Namun setiap minggunya itu kita bakal mendapatkan 100 koin loh guys ya. Kenapa? Yaitu bonus harian biasa juga. Jadi sampai dengan tanggal 27 Juli kita akan mendapatkan malahan 400 koin guys ya, hanya dari login plus dari emisi yaitu 150 tadi guys ya. Jadi ada 550 koin yang bisa kita dapatkan guys. Kemudian jika teman semua sudah menyelesaikan misi-misi yang diperintahkan, balik lagi dulu ke misi guys ya. Di sini teman semua tinggal klaim. Kalau tidak teman klaim itu ya hadiahnya tidak bakalan datang. Kini tinggal klik aja, kita klaim. Kita klaim lagi. Kita klaim ini 20.000 GP, 50.000 GP lumayan loh guys. Mencetak gol menggunakan pemain Liang. Kalau ingin cepat tinggal klik aja panah ini guys. Kita akan diarahkan ke ajang tour ini. Nah guys, di sini adalah contohnya jika kita sudah menyelesaikan event untuk mencetak gol dengan pemain Liga Perancis. Nah, di sini kita tinggal klaim aja dan di sini kita sudah berhasil mencetak dan berhasil mendapatkan 50 koin. Namun di sini masih ada target yang belum selesai guys ya. 100 koin belum kita dapatkan dan juga epic karena di sini kita belum mencetak gol di Liga eFootball. Jadi itu aja sih guys. Kita klaim aja. Nice. Kita mendapatkan koin gratis. Oke, itu dia guys. Jadi bisa dikatakan koinnya lumayan lah guys ya. 150 dengan misi yang tidak terlalu sulit. So ini dia kita gacha-gacha kemarin. Nanti kita bakalan racik juga pemainnya guys. Oke, ini di akun yang ketiga guys. Dimana target di sini adalah sebenarnya Iker Casillas, Drogba sama Xabi Alonso. Dan di sini kita akhirnya mendapatkan pemain target kita. Oke. Oke guys, siapa di sini yang dapat Drogba dan Casillas kemarin? Itu beruntung guys ya, karena itu pemain ratingnya 100 loh guys ya di Epic gratis kemarin. Oke, ini dia. Dan ternyata di sini kita berhasil mendapatkan pemain target kita. Yap, bintang 5. Dimana di sini kita mendapatkan Xabi Alonso si nomor 14 di eFootball 2023 Mobile. Dan kebetulan di sini kita belum racik. Dan untuk Xabi Alonso ini ada 3 racikan terbaiknya guys ya. Nanti kita akan racik atau spill videonya. Gacor loh dia guys ya. Kalau nggak salah dia adalah orkestrator sih. Dan di sini showtime. Siapa di sini yang dapat showtime gratis kemarin? Kalau kita sih dari selama showtime ini ada belum pernah dapat loh guys ya. Tah lah guys. So mungkin itulah sedikit video kita untuk hari ini guys ya, tentang cara mendapatkan koin dan epic gratis lagi. So see you di next video guys.